Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama saya Indra Permana di channel YouTube saya Indra 27. Oke, baik guys. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada adik-adik semuanya bagaimana kita mengirimkan tugas dalam suatu aplikasi Teams. Ya, ini tentunya tidak sulit, gampang lah ya. Baik, adik-adik semuanya, untuk lebih jelasnya, yuk kalian tutorial berikut ini. Oke guys, kita mulai saja ya tutorialnya. Seperti biasa, adik-adik semuanya silakan bisa masuk ke aplikasi Teams baik di laptop, PC ataupun di HP. Oke, klik di sini, oke, masuk ya. Seperti biasa kita masuk kalau memang belum masuk, tapi kalau memang kita sudah biasa masuk, jadi ini akan otomatis langsung nge-link ya. Oke, akan saya masuk dulu. Oke, oke, masuk. Perlu diketahui oleh adik-adik semuanya, pastikan koneksi ya jaringan di tempat adik-adik semuanya ini bagus ya. Ini biasanya kalau jelek ini akan gagal masuk biasanya. Dan ada juga beberapa yang berkendala bahwasannya, Pak, kok saya ini masuk tidak bisa masuk ya. Ini sandinya berarti ya kurang sesuai. Oke, masukkan sandinya. Masuk. Nah, jika di sini ada penugasan, maka di sini di tugas yang ada ya, nanti adik-adik semua tinggal klik saja ya, klik link ataupun berupa file, nanti adik-adik tinggal diisi ya. Nah, ini adalah di sini ada tugas yang sudah selesai. Nah, di sini ada soal latihan soal hidrokarbon. Oke, kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini adik-adik ya, di di latihan soal di asesmen ini. Nah, tinggal kita di sini Pak Indra di sini membuat suatu latihan soal hidrokarbon nilainya 100 poin kalau memang itu semuanya. Nah, dikumpulkan di sini paling lambat ya 9 Agustus 2020. Di sini kalau belum dikumpulkan ya, tampilannya tidak batal pengumpulan, tetapi dikumpulkan atau dikirimkan biasa di sini ya. Nah, untuk melihat soalnya, nah, tinggal di sini kita klik. Ini adik-adik semuanya akan tampil ya soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ini bisa berupa gambar ataupun file. Ya, oke, saya tutup. Nah, ataupun juga adik-adik di sini bisa ya untuk mendownloadnya. Ya, tadi saya membuka di Teams ya, atau buka secara online, nanti biasanya di browser. Nah, unduh berarti kita akan mengunduh file tersebut baik berupa gambar ataupun dan sebagainya, ataupun video, ini bisa. Nah, kemudian bagaimana adik-adik untuk mengirimkan filenya? Nah, adik-adik, soal tadi dikerjakan terlebih dahulu ya. Silakan baik menggunakan Microsoft Word atau misalkan dengan secara manual ditulis tangan ya, di buku, dikerjakan di buku, kemudian difoto. Nah, setelah ini
tugasnya. Nanti adik-adik di sini akan dimasukkan, ya. Nah, masukkan di sini file dilampirkan di pekerjaan saya, ya. Nah, ya. Nah, dilampirkan di sini. Nah, kemudian setelah itu kirimkan, ya, kirimkan ke diklik, ya. Ini kan karena sudah dimengumpulkan, ya. Tinggal kita klik kirimkan atau kita kumpulkan di sini. Maka otomatis akan terkirim kepada bapak ibu gurunya. Dan nanti adik-adik tinggal menunggu saja berapa nilainya yang dikoreksi, yang sudah dikoreksi oleh bapak ibu guru. Nanti ada balasannya, ya, seperti itu. Selanjutnya tutorial menggunakan HP. Adik-adik masuk lihat tugas. Sudah lihat tugas, nah di sini adik bisa menambahkan pekerjaan saya, ya, ditambahkan pekerjaan. Nah, nanti kita bisa mengunggahnya dari perangkat adik-adik. Tinggal klik. Nah, kemudian kumpulkan. Saya rasa gampangnya adik-adiknya, udah, ya, simpel dan tidak ribet juga. Oke, guys, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jikalau memang belum paham, belum mengerti, silakan nanti adik-adik bisa komen di bawah ini, ya, komen di bawah, silakan boleh komen, ataupun juga adik-adik bisa kontak langsung chat dengan saya. Baik, adik-adik semuanya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe jika memang adik-adik belum subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Kemudian, adik-adik, jangan lupa juga jika memang tutorial ini bermanfaat, berguna, silakan bisa share ke teman-temannya. Dan jangan lupa like and comment. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.